Ya Allah basar. Ya semua, saya Nidros dan korang tengah menyaksikan Insta Famous Takeover. Dan macam biasa dalam show ni, apa aktiviti yang kita akan buat adalah berdasarkan kepada semua keputusan korang kat luar sana. Sebab apa? Sebab kita akan bagi poll, jadi korang akan pilih mana satu yang korang nak kita orang buat. Dan kali ini, mangsa dia adalah saya lah. Saya tahu korang kat luar sana sayang saya, jadi korang akan pilih yang terbaik untuk saya. Let's do this. But we can still modify, okay? Kita buat crop top sikit, kita potong. Kita buat ni bell bottom ni. Bagaimana aku pakai macam ni? Aku pakai macam ni, tak ada siapa nak berhenti macam tu. Berdasarkan poll yang saya telah lihat ni, anda telah membuat keputusan yang sangat bijak, ya? Dengan memilih monyet. Aku tahu dua-dua pilihan pun aku geram. Tapi aku kan dah perangai macam monyet. Kenapa kalau pilih monyet dah jadi double monyet dah dekat aku? So okay, okay? We can do this, okay? Let's do this. You just stay there, okay? Later I go out, okay? Aku dah lah tak kahwin lagi. Kalau bakal suami aku tengok aku pakai macam ni lagi, aku tak nak kahwin lah. Oh, aku dah macam monyet. Korang lah ni pilih monyet. Aku cakap pilih yang elok-elok bulan Ramadan ni. Baju je. So, lepas ni korang kena tunggu poll yang seterusnya. Okay, korang semua dah vote untuk Ain makan nasi lemak untuk pagi ini. So this is a very easy one. Eat nasi lemak, it's like everyday one. You eat. Robin kan? Bukan, nak buat nasi lemak smoothie. Huh? Oh my god! Siapa makan nasi lemak smoothie? It's not even healthy! Tapi kenapa aku nak buat? Kemudian nasi lemak tu bila masuk perut pun dah jadi smoothie juga. Dah disqualify lah, dah mati dah. Yeah! Blender rosak, no smoothie today! Oleh. Yes, yes. Loh. Terima kasih. Sejak bila korang ni rajin? Tak boleh. Kalau lampu power kuat macam tu pun boleh. Terkeluar aku. Sedap. Kau jangan nak memandai tambah lagi. Tak apa, tak kena makan nak lah. Bila nak habis? 8 hari. Tengok jadi budak. Ain dah habis. Sekarang next, kita kena tunggu poll yang seterusnya untuk kita tahu task yang seterusnya. Aku harap tak gelap seteruk yang ni. Kita orang kena pergi Sunway Lagoon. Namun tahu aku pakai baju macam ni, korang bawa aku pergi Sunway Lagoon. So, saya dah sampai Sunway Lagoon. Tapi Ain tak tahu lagi Ain kena buat task apa ni. So far kalau Sunway Lagoon seronok lah kan, main-main game je. Okey, Ain dapat rasa kan yang kita akan masuk wildlife ni lah. Tapi tak tahu kita harapkan tak lah sebab Ain memang tak suka binatang guys. Jom. Besar lah. Besar. Ain macam kecil-kecil je. Aku dah imagine aku angkat dia macam ni kan. Kecil kan. Besar. Kalau korang tengok kat belakang ni, ini adalah Dr. Eve. Hai. So ni Dr. Eve. Doktor, kita nak pergi mana ni? Hari ni ada challenge lah untuk Ain. Aduh, Doktor. Okey, jomlah. Senang je. Senang? Ya, senang je. Diorang cakap tadi Ain kena pegang ular ni. Nggak mampus aku pegang ular ni. Kau tengok badan aku macam mana pegang ular ni. Oh, yo. Kena ulih, kena ulih. Yana, sorry. Yana, dia. Ain dah tengok.
tu. Yeah, Ain tak pernah pegang ular tau, korang lah. Ah, pegang macam ni je lah. Ini kita panggil python ball. Ball python. Ah, so kenapa kita panggil dia ball python, ya? Sebab dia suka bergulung macam tu tau, bila dia stay. Okey, dah habis. So sekarang ni saya dapat berita yang kita takkan bermain dengan binatang. Dia pusing. Tapi saya akan dijadikan binatang sebab aku kena naik benda-benda ni. Itu dia. Kali ni agak sengit. Tapi semua orang memilih apa cepot 3 kali. Tak apa, nanti korang rasa kat rumah macam mana. Korang yang pilih kan. Habis aku try, korang tengok muka aku macam mana. Masih on ke tak? Okey. Baka baik. Okey, kita dah test. You kena naik sekali. Guys, moving. It's moving. Ni kalau ada boyfriend kat sebelah dah macam dating lah. Masa macam laju eh. Tadi macam slow. Laju ke aduh? Muntahlah kita kan kalau pusing. Aku nak bagi korang kat rumah pun muntah. GoPro aku pusing. Pusing lara, pendek lara. Korang rasa naik 3 kali apa cepot ni? Lain kali pilih lah senang-senang. Pilih so susah-susah. Macam mana panggil lain? Zola, Zuri. Best tak tadi? Dia marah ke? Tiba-tiba monyet balik makan pula. Tuh, tre! Yeah! I dah jirat-jirat. Baru baling tau. Itu dia makan. Tapi tak apa, kita bagi je. Suami dia je makan. Kita dah settle animal feeding. So sekarang ni kita nak buat lain punya task pula. Tunggu pool seterusnya. Let's go. Kenapa dia tengok macam ni? Ya, takutlah. Sekarang ni kita nak prepare makanan untuk sun bear kat sini. Ain rasa lah sun bear makan macam pisang, betik. Ain rasa macam tu. So sambil prepare makanan untuk sun bear, I can eat also. But I don't know. Jom kita tengok. Okay, sebenarnya fruits ni memang betul lah. Tapi dia ada special diet dia. Wah, nasi. Yeah. Wah, sedapnya. Ada, kat sini. It's my rice ball. Simpan. Sun Bear, selamat menjamu selera dengan air tangan saya. Next task, come. Orang ni kan, Ain kena bersihkan kandang kambing. Aku ni dah lah tahun kambing. Tak apa, berkhidmat untuk kaum. Let's go. Doktor. Yang keras. Oh. Aku janganlah tegur. Doktor, jangan. Dia ni tengok. Dia ni dari tadi tengok aku, Isai. Ini fungsi dia supaya mengurangkan bau. Macam kambing kan ada bau kencing, bau apa. Macam serial Milo tu. Okey, dah bersih, Jom. Don't move lah. Yes ataupun okey. So, apa choice yang aku ada? Doktor. Okey, dari bawah. Mak, you okey ke, Mak? What happened to your hair, Mak? Itu angkat sikit. Angkat. Dia tak angkat lah, Doktor. Okey, macam ni. Doktor, apa ni doktor? Saya tak tahulah doktor. Wah. Kita baru saja selesai grooming untuk kuda. Nah, kita nak chill, nak tengok animal show, guys. Finally. Ada pool. Ada pool juga? Ada. Alamak. Wei, orang di mana? Tutup mata.
dia buat. Jom kita tengok. Oh, Ain kena perform dengan hula. Nak lagi besar? Dah, lagu show dah sampai dah. Adik bagi lupa mana? Wah, babi! Ayo! Sekejap je kan? Just for a while. Kita dah! Takut! Let's go, Lucky! Wait. Oh, can you come? I don't know. Okay. Make sure they hit. Yes, they don't hit. Come here. Okay. Wait. Ya Allah, besar! Yeah. Oh my goodness, I'm a big one! Ya Allah, besar! It's very heavy, ah. Okay, so pythons, they do not have any venom. So what they do? Usually they will bite you, they will curl around you, squeeze you. Okay? She's very angry. Okay, she's kissing you. I think she likes you. Please take. Okay, Ain dah habis semua task untuk Insta Famous Takeover ni. Okay, secara jujurnya, Ain memang takut dengan binatang. Bukan tak suka, tak takut. Sebab tak tahulah, Ain macam banyak sangat tengok TV. So, kita tengok TV macam-macam boleh jadi. Oh. Jadi, binatang memang Ain takut. Ular lagi jangan cakap lah, aku tak pernah nak angkat macam tu pun lah. Jadi, last task tu gila eh. Orang pandai kat rumah saya. Aku tak tahu pun korang pilih benda tu, korang pilih benda macam-macam eh. Jadi, Ain nak ucapkan thank you kat Her TV, walaupun dalam tadi aku terkomplain banyak. Aku terharu kalau bagi aku cuba benda-benda baru ni. So, kalau lepas ni, ha, untuk korang semua, kalau korang nak suggest siapa, nama-nama siapa Insta Famous yang korang nak masuk untuk Insta Famous Takeover ni, ha, korang boleh pergi kat Her TV. Jangan lupa follow Instagram Her TV dan juga jangan lupa subscribe YouTube Her.tv.